duduk bisa cari kursi yang lainnya. Saya minta maaf sebelumnya. Ini kursi istri saya. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saroka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Gimana ya? Terus satu lagi mbak, gini ya. Daripada saya ngomongnya nanti-nanti, saya mending ngomong dari sekarang ya. Jangan pernah mengharap yang lebih sama bos saya. Aku tahu akan sulit buat semua orang di rumah ini untuk menerimaku. Aku harus menunjukkan niat baik aku dan menunjukkan rasa terima kasih aku kepada Al. Sekaligus menunjukkan kepada semua orang yang ada di sini kalau aku enggak ada niatan apapun di sini. Kayla. Kayla. Mama enggak? Mau? Mau? Bangun yuk. Kayla nemenin mama masak. Iya, Ma. Mumpung semua masih pada tidur, aku mau bikin sarapan untuk semua orang di rumah ini. Aku mau bikin kejutan buat mereka, dan semoga mereka suka. Nanti masakan mama pasti enak. Ya. Semua pasti pada suka. Iya dong, kalian pasti suka kan? Suka. Sekarang gimana dok kondisi anak saya? Melihat kondisinya, putri bapak sudah bisa pulang dan dirawat di rumah. Aku bisa pulang. Aku bisa kumpul sama papa, oma, sus Mirna, Miss Kiki, dan semuanya yang ada di Pondok Pelita. Berarti doa aku semalam didengar Allah. Terima kasih ya Allah. Tapi Bapak harus ingat, putri Bapak harus menjalani dua terapi supaya keadaannya semakin membaik. Yaitu terapi fisiologi, wicara, dan psikologisnya. Ya, baik dokter. Kalau gitu saya permisi. Silakan dokter. Kamu denger sendiri kan? Kamu sekarang udah boleh pulang. Om ini baik ternyata mau bawa aku pulang. Akhirnya aku bisa ketemu papa dan semuanya. Aku udah gak sabar mau kasih tahu papa kalau aku ketemu Askara. Rudy mana? Saya panggilin dulu ya, Pak. Enggak usah.
Saya dari tadi gak ngeliat dia soalnya. Kamu telepon dia aja, bilang sama dia untuk persiapan kepulangan Kayla ya. Baik Pak, kalau begitu saya telepon di luar ya. Ya, telepon. Good morning, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita kedatangan tamu loh. Besar. Kita mau ngapain ke sini? Ini ada hubungannya soal pencarian Reina. Reina? Iya. Maksudnya? Jadi gini Pak Nino, ini influencer yang saya sewa untuk bikin konten soal pencarian Reina. Jadi nanti mereka sebar biar semua orang banyak yang tahu. Tapi saya enggak. Ini kan proses syuting. Iya. Saya... Nanti Pak Nino ikut masuk ya bikin konten. Masalahnya saya nggak biasa ngerjain kayak begini-begini. Saya harus gimana juga saya nggak tahu. Tenang aja, gampang kok. Pak Nino tinggal memperkenalkan diri Pak Nino, terus memperkenalkan juga Reina siapa. Pokoknya menarik simpati orang-orang, biar mau menemukan Reina. Siapa? Demi Reina. Apa ini strategi Bu Zara? Karena dia tahu aku gak mungkin mengalahkan sayembara Aldebaran, apalagi dengan hadiah sebesar itu. Ya Allah, rumahnya gede banget. Kalau aku bisa kerja di sini, gajinya pasti gede. Mana belnya ya? Assalamualaikum. Tuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Permisi Bu, saya Nina. Saya lagi cari kerja, kali aja ibu butuh asisten rumah tangga, saya bisa Bu. Oh ya, maaf ya Mbak, baru aja kemarin saya terima RT baru. Mbak datang kesininya telat sih. Yaudah gak apa-apa, makasih ya Bu. Sama-sama, maaf ya Mbak. Iya gak apa-apa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh wow, tumben nih Kiki masak, lengkap sekali. Mirna, Kiki. Mirna, Kiki. Ya, Bu. Kalian kok hebat sekali. Pagi-pagi biasanya cuma nasi goreng sama dua jenis lauk ini. Kalian masak lengkap sekali. Enggak, Bu. Kita berdua baru balik dari pasar. Dan ini Kiki baru mau masak, Bu. Terus siapa yang masak, dong? Kalian berdua. Iya, Bu. Kita... Banyak sekali makanya. Makanya kan, Mama juga kaget pagi-pagi kok tuh Ben Kiki sama Mirna bisa masak sedemikian banyak ya. Maksudnya kalau Rena sama Askara di sini pasti senang. Iya, ayam goreng sekarang. Iya, tapi masalahnya bukan kita yang masak, Pak Bos. Siapa yang masak? Saya nggak ngebantu Kiki masak. Siapa yang masak jadi? Yang masak tadi saya. Iya, jadi saya cuma buka kulkas aja terus inisiatif untuk bikinin sarapan. Maaf kalau saya lancang. Maaf. Gak apa-apa, gak masalah. Malah saya yang terima kasih. Kamu jadi repot-repot buat masak. Cuman masalahnya di sini kalau untuk masak memang biasanya ada Kiki, ada Mirna juga yang suka bantu. Jadi gak perlu repot-repot. Ya, kan tamu di sini. Gak repot kok sama sekali. Ini malah anggap aja pertanda buat kita mau bilang makasih. Thank you. Walaupun saya nggak tahu apa maksud dari yang Nia lakukan, saya seperti merasa dia menyembunyikan sesuatu. Tapi well, bagus juga sih pagi-pagi sudah ada makanan lengkap kayak gini.
Ini orang ngapain sih? Benar-benar ngarepin perhatian dari Pak Bos atau gimana sih? Kok makin lama makin nyebelin ini orang? Perempuan ini ya, makin mencurigakan deh gerak-geriknya. Kalau emang mau masak ya boleh aja, tapi kan ngomong dulu sama Kiki atau Mbak Mirna gitu. Kalau kayak gini kan Kiki yang ada malah tadi salahin ibu sama Mas Al lagi kalau Kiki kerjanya nggak benar. Terima kasih sekali lagi ya. Oke, mungkin bisa ikutan makan ya sekalian. Kalian sudah makan. Kita makan di dapur aja kayak biasanya ya. Mas Al, Bu. Oke. Ya udah, Kayla duduk di kanan situ. Nanti saya panggil kalau sorry. Ya. Kenapa semua ngeliatin aku kayak gini sih? Ada yang salah ya? Ingat ya, di sini jangan pernah ada yang duduk. Ini kursinya Andin. Mungkin kalau mau duduk bisa cari kursi yang lainnya. Saya minta maaf sebelumnya. Ini kursi istri saya. Istri saya kalau makan biasa di sini. Saya nggak mau ditempati sama orang lain. Saya minta maaf ya.